Nama gue Daniel Sujono. Mobil Innova diesel tahun 2014 2.5 tipe V. Yang pertama, mobil ini mesinnya diesel dan kodenya itu 2KD. Jadi ini mesin yang paling mudah buat diotak-atik. Terus gue pakai buat harian dan bahan bakarnya tuh irit banget. Yang udah gue modif di mobil ini, yang pertama gue pasang intercooler dengan piping-pipingnya satu set. Terus gue tambah ATF cooler. Gue remap. Mobil ini setelah di dyno itu dapat horsepower hampir 207. Terus torsinya sekitar 520-an. Knalpot gue ganti front pipe sama downpipe-nya custom. Terus gue ganti juga pakai velgnya Jeep TJ dengan ban Michelin Premacy 4 dengan ukuran 215/60/16. Lalu yang terakhir gue pasangin frameless plate. Julukan plat nomor yang memberikan clean look. Mungkin karena badannya rada besar gitu ya. Jadi kalau lewat gang kecil agak susah gitu. Baru gue punya. Buat sekarang sih gue gak mau. Kenapa gue gak mau? Karena ya gue ngerasa mobil keluarga yang paling nyaman terus bisa diotak-atik ya cuma Innova ini. Mobil ini yang sangat berkesan buat gue tuh, yang gue gak nyangka tuh, jadi waktu itu gue lagi di tol Jagorawi, terus ada ini mobil BMW F30, kayak ya gimana sih anak muda gitu kan. Jadi gue kepancing emosi, terus gue balapan dan ternyata ya gue bisa menang gitu lawan BMW. GDM or Eropa? GDM. Diesel or bensin? Diesel. NA or turbo? Turbo. Static or stance? Stance. Static. Sedan or SUV? SUV. Modif or standar? Modif. Sleeper or supercar? Sleeper car. Frameless plate or dudukan plat plastik? Frameless lah.